coba kita perhatikan sampah-sampah kemasan ya yang ada di sungai biru ya, sambungan apa ya, hilir dari Sungai Baranjangan Kota Watampone ini, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanah Jeratang, Kabupaten Bone, Provinsi Selatan. Coba perhatikan nih, coba kita telusuri ya.
semua sampah ini sangat berpotensi ya, berpotensi untuk dijadikan sumber ekonomi. Ini bernilai ekonomi tinggi sebenarnya ini. Coba kita perhatikan ini sampah-sampah kemasan ya, yang menumpuk, yang menyumbat pintu-pintu air irigasi. Tepatnya di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanetiratan Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini sampah-sampah kemasan plastik, air mineral, PS POM, ini bercampur ini. Ini sudah tidak terkontrol lagi, sampah-sampah ini sudah tidak terkontrol lagi oleh pemerintah. Ini akibat karena pengolahan sampah di sumbernya tidak ada. Coba nih lihat, perhatikan coba ini PS POM semua ini. Tolong para perusahaan, produsen ya, memperhatikan limbah-limbah Anda di sini. Seharusnya Anda bertanggung jawab ini sesuai pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Ini kewajiban Anda menarik kembali kemasannya ini. Tolong perhatikan kemasan-kemasan produk Anda ini. Ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan pasal 15. Kewajiban Anda untuk menarik kembali kemasan ini dengan cara ikut terlibat di dalam tata kelola sampah, ikut terlibat di dalam memperbaiki waste management. Demikian saya sampaikan dari Kota Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Januari 2021, Green Indonesia Foundation, Jakarta.